Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta tanaman dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mas Hardi. Kali ini saya akan menanggapi pertanyaan teman-teman di Facebook mengenai tanaman kunyit hitam, yaitu apakah batang pohon kunyit hitam berwarna merah atau tidak. Oke teman-teman, langsung saja saya akan membahasnya. Ini adalah pohon kunyit hitam milik saya yang saya tanam di polybag. Nah, seperti ini batang pohon kunyit hitam. Ini batangnya berwarna hijau. Ada juga yang sedikit merah muda seperti ini. Ini adalah tunas mudanya. Nah, ini juga batangnya sedikit merah muda. Ini saya tanam dari umbinya. Kemudian ini adalah kunyit hitam yang saya tanam langsung di tanah seperti ini. Ini batang mudanya ada warna merahnya seperti ini. Nah, kenapa berbeda dengan yang di polybag tadi? Nah, ini karena tunasnya masih muda. Dia cenderung berwarna merah seperti ini. Nanti jika batang sudah sedikit tua, nanti ini akan menjadi hijau. Ini saya tanam dari umbi. Dan rata-rata kalau kunyit hitam ditanam dari biji, rata-rata jika kunyit hitam ditanam dari umbinya, ini dia tunas mudanya akan berwarna merah seperti ini. Nah, ini juga berwarna merah. Ini juga saya tanam dari umbinya. Seperti terlihat di sini, batangnya sudah memulai menjadi hijau karena sudah mulai tua. Ini mulai muncul tunas mudanya berwarna merah. Dan ini adalah bunga kunyit hitam.
Nah, itu tadi ya teman-teman, perbedaannya kenapa batang tanaman kunyit hitam ada yang hijau dan ada yang merah. Jadi yang menyebabkan perbedaan itu sebenarnya tunas masih muda dan yang sudah tua seperti ini. Jika batang tanaman sudah mulai tua, dia akan menjadi hijau seperti ini. Ini juga sama, tunas mudanya berwarna merah muda. Ini bunga kunyit hitam, ukurannya sangat kecil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.